Cukup oleskan cairan mujarab ini di anu kalian, bisa tahan lama sampai berjam-jam. Pastinya bikin istri kita puas dan minta lagi tiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi ya dengan channel Ide Kreatif. Teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas sebuah ide kreatif lagi ya, yang mana nanti untuk hasilnya teman-teman bisa bikin istri kita puas dan pastinya akan betah diranjang teman-teman. Seperti apakah untuk ide kreatifnya? Langsung saja kita buat untuk tutorialnya teman-teman. Sebelum lanjut, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Oke teman-teman, langsung saja kita buat ya untuk ide kreatifnya. Kita siapkan alat dan bahannya. Untuk bahan pertama teman-teman, kita siapkan sebuah wadah seperti ini. Kali ini saya memakai wadah jelly saja seperti ini. Kalian bisa memakai wadah yang lain ya. Untuk tutupnya di sini langsung saja kita buang, kita potong saja ya seperti ini teman. Seperti ini. Kemudian untuk bahan selanjutnya kita siapkan pewangi pakaian teman. Seperti ini. Kali ini saya memakai merek yang seperti ini. Untuk aromanya kalian bebas ya, sesuai dengan kesukaan kalian masing-masing. Untuk mereknya pun kalian bebas memakai merek apa saja. Kali ini saya akan memakai satu saset saja seperti ini. Kemudian kita buka, kita tuangkan ke dalam wadah yang sudah kita siapkan. Oke, jika sudah, kemudian untuk bahan selanjutnya kita siapkan minyak kayu putih. Oke, untuk cairan tadi ini kita tetesi dengan minyak kayu putih ya. Kita tetesi sekitar 5 tetes saja teman. Oke, jika sudah, kemudian untuk cairannya ini kita aduk sampai merata. Kita aduk sampai merata. Kemudian untuk bahan selanjutnya kita siapkan sebuah tisu teman-teman, atau kapas seperti ini ya. Kalian bebas, kalian mempunyai apa, bisa tisu bisa kapas seperti ini. Kita jeleberkan seperti ini teman-teman. Kemudian untuk cairan ini kita oleskan di kapasnya seperti ini teman. Kita oleskan di anunya atau di kapasnya seperti ini. Kemudian kita balik, kita oles-oleskan saja seperti ini. Oke, jika sudah, kemudian untuk wadahnya tadi, wadah dari pakaian, dari pengharum pakaian tadi, ini kita potong seperti ini teman-teman. Kemudian kita kasih lubang untuk wadahnya, kita kasih celah-celah seperti ini teman. Kita gunting-gunting saja seperti ini. Oke, jika sudah, kemudian untuk selanjutnya untuk kapasnya ini kita masukkan ya teman. Kita masukkan ke dalam wadah dari pengharum pakainya seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, kita siapkan sebuah kawat ya teman. Kawat kecil seperti ini. Ini kita tekuk. Kita tekuk membuat sebuah cantolan seperti ini teman. Seperti ini saja. Kemudian untuk alat yang kita buat ini kita tusuk ya teman. Kita tusuk seperti ini. Oke, dan alat yang kita buat ini sudah jadi. Dengan alat ini pastinya ini bisa tahan lama, dan juga pastinya dengan alat ini bisa bikin istri kita puas, dan pastinya
akan betah di kamar atau di ranjang, teman-teman. Oke, langsung saja kita praktekkan ya. Apa sih fungsi alat dari ide kreatif kali ini? Oke, teman-teman, langsung saja kita praktekkan ya. Nah, kita pasang untuk alat ini di depan kipas seperti ini, teman. Nah, di kipas kamar kita seperti ini. Ini tinggal kita cantolkan. Dan fungsi dari lubang-lubang ventilasi yang kita buat tadi dengan gunting, ini fungsinya supaya aromanya dari kapasnya ini bisa keluar ya. Nah, karena tertiup angin dari kipasnya. Oke, langsung saja kita nyalakan. Wow, sekali tekan untuk aromanya dari wangi-wangi yang sudah kita buat ini sudah menyebar ya ke seluruh kamar kita. Sehingga untuk istri kita pasti akan merasa puas dan betah di kamar, teman-teman. Karena sudah tercium dari aroma-aroma wangi-wangi dari alat yang kita buat ini, teman-teman. Oke, seperti itu ya, teman, untuk fungsi dari ide kreatif kali ini. Semoga untuk ide kreatif kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video tutorial atau video ide kreatif kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke. Jika teman-teman suka dengan video-video dari ide kreatif, teman-teman bisa bantu saya dengan cara tekan tombol like yang ada di bawah dan juga tekan tombol subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ide kreatif. Saya akhiri untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.